Kasus penganiayaan hingga pembunuhan terhadap wanita yang dilakukan teman kencannya terjadi di sejumlah wilayah. Mayoritas korban dan tersangka berkenalan melalui aplikasi pesan yang kerap digunakan untuk mencari kencan. Penyebab kematian seorang wanita yang mayatnya ditemukan bersimbah darah di sebuah kamar hotel di Blora, Jawa Tengah sempat menjadi misteri. Korban ditemukan tak bernyawa disertai sejumlah luka sayat senjata tajam di tubuhnya. Hasil otopsi dokter forensik RSUD Blora memastikan wanita berinisial M itu adalah korban pembunuhan. Dari hasil olah TKP, korban dibunuh seorang pria yang diduga teman kencannya. Tuduhan diperkuat keterangan saksi dan bukti CCTV yang melihat korban dan terduga pelaku bertemu di hotel kawasan Tunjungan Blora. Beberapa saat kemudian dari rekaman pengawas lainnya juga terpantau terduga pelaku tergesa-gesa meninggalkan hotel tanpa mengenakan busana lengkap. Tak lebih dari 24 jam, petugas menangkap terduga pelaku berinisial JU dalam pelariannya di Kelurahan Kunden. Petugas menembak kaki kanan pria 31 tahun itu karena akan kabur saat hendak digelandang ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan, JU yang ditetapkan sebagai tersangka mengakui telah membunuh korban yang ia kenal melalui aplikasi pesan. Setelah perkenalan, tersangka mengajak M untuk bertemu dan kencan di lokasi kejadian. Di tengah kencan, korban tiba-tiba ingin pulang dan meminta sejumlah uang kepada tersangka. Merasa kesal, keduanya pun terlibat cekcok hingga terjadilah penusukan. JU beralibi tidak berniat membunuh wanita 35 tahun itu. Walau tak ada niat, bukan berarti tersangka bisa lolos dari hukuman. Ancaman pidana 15 tahun penjara bisa menjeratnya. Kemudian motifnya dia membawa pisau adalah untuk jaga diri. Karena dia pernah pada saat dia mijat, yang menemui dia adalah laki-laki dan memeras dia. Sehingga dia trauma dan pisau itu digunakan untuk jaga-jaga. Peristiwa serupa juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pria 21 tahun berinisial DS harus berurusan dengan hukum lantaran menganiaya teman kencannya hingga terluka parah. Awal cerita, DS mengenal wanita berinisial AV di sebuah aplikasi pesan. Keduanya bersepakat untuk bertemu dan berkencan di sebuah kamar apartemen tempat wanita 18 tahun itu tinggal. Namun, pertemuan tersebut tak seindah yang dibayangkan. Keduanya justru terlibat adu mulut hingga berujung pengusiran yang dilakukan korban terhadap DS. Sakit hati diusir, DS pun meraih pisau yang ada di dekatnya, lalu menganiaya AV hingga terkapar. Mengetahui kejadian itu, penghuni lain langsung datang ke lokasi kejadian, lalu meringkus tersangka yang akan kabur dan membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Ini karena pelaku ini menggunakan senjata tajam, akhirnya berkat bantuan dari saksi dan juga petugas polsek yang segera datang ke TKP, pelaku dapat kita tepuk. Pengguna aplikasi kencan maupun pelaku prostitusi daring rentan menjadi sasaran kejahatan. Dari mulai eksploitasi seksual, kekerasan, pembunuhan, pemerasan, hingga perdagangan manusia. Tim Liputan melaporkan.